Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagu yang lagi happening hari ini. Judulnya adalah Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Coba tebak lagunya siapa? Betul, lagunya Tulus ya. Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Tapi kalau boleh diizinkan oleh sahabat semua, saya punya inspirasi dari lagu itu bahwa kata akunya diganti dengan Jangan Cintai Allah Apa Adanya. Kenapa Ustadz kita jangan mencintai Allah apa adanya? Begini analoginya. Kalau sekarang kita punya perasaan sayang kepada orang, perasaan sayang itu kemudian kita implementasikan dengan perhatian yang sangat luar biasa kepada orang itu. Apapun yang dia minta kita berikan, apapun yang dia ingin kita hadirkan, apapun kemudian yang dia sangat harapkan dari kita, apapun ujiannya, apapun cobaannya, kita pasti ingin menghidangkan itu semua. Tapi ketika kita sudah berkorban luar biasa, tiba-tiba orang yang kita cintai itu membalas cinta kita biasa saja. Malah kemudian mengabaikan atau kemudian malah menghina. Atau malah kemudian dia nerima tapi di belakang kita menduakan kita. Pasti sedihnya luar biasa. Mungkin sakitnya kerasa banget ya. Di sini nih sakitnya nih. Kenapa? Karena kita udah cinta kepada orang itu, tapi orang itu membalasnya dengan sebaliknya kepada kita semua. Sekarang bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita semua jenis kenikmatan. Allah menghadirkan kepada kita semua jenis kebahagiaan. Yang memberi kita rezeki siapa? Allah. Yang memberi kita tentang kelapangan hidup siapa? Allah. Yang memberikan kita nilai-nilai dalam setiap aktivitas kita siapa? Allah. Semua Allah yang berikan. Kita paham Allah yang berikan itu semua kepada kita. Bayangkan kalau kemudian kita membalas cintanya kepada Allah itu biasa saja. Tentu kalau Allah punya perasaan seperti manusia, Allah mungkin sudah benci sama kita. Mungkin kita sudah putus sama Allah. Tapi Masya Allah, Allah punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Al-Ghafar, Allah yang terus Maha Mengampuni setiap dosa kita. Apa kata Allah? Semakin engkau berbuat dosa, aku semakin memberikan kepada dirimu ampunan dengan dosa itu. Tapi kan gak cukup sampai di situ. Jangan hanya merasa bahwa udah cukup kok kita mencintai Allah. Tidak. Ternyata dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita siapakah orang yang mencintai Allah sungguh-sungguh itu. Al-Baqarah ayat 215. Kata Allah, orang yang mencintai Allah sungguh-sungguh itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang beriman itu? Seperti apa cirinya? Apakah kita semua sudah termasuk orang beriman atau tidak? Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan indikator prinsip kepada orang yang punya iman dalam hatinya. Kepada orang yang punya perasaan cinta kepada Allah sungguh-sungguh. Siapa orang itu? Coba kita evaluasi. Kira-kira masuk tidak indikator itu dalam kehidupan kita? Kalau belum ada, bisa jadi kita baru mencintai Allah apa adanya. Kalau sudah ada, berarti kita pertahankan dan kita termasuk yang mencintai Allah luar biasa mencintainya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, siapa dia? Alladzina adalah orang-orang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah, adalah orang-orang yang ketika dibilang nama Allah bergetar hatinya. Apa makna bergetar itu? Apakah kemudian gemetaran? Bukan. Ternyata dalam tafsir Fijlahil Quran yang disebut dengan wajilat itu adalah orang yang hatinya terpaut dengan Allah. Orang yang hatinya terikat dengan Allah. Yang terucap dari mulutnya hanyalah Allah. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bilang apa? Alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
ketika dia melakukan maksiat, melakukan kesalahan, dia mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Ketika dia melihat satu kebaikan, dia menjawab Masya Allah. Ketika melihat keburukan, dia menjawab Subhanallah. Karena hatinya terpaut dengan Allah, maka lisannya yang keluar hanyalah Allah, 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 Allah. Takut dia kepada Allah, bergetar hatinya. Dua, ciri orang yang beriman, yang dia mencintai Allah secara luar biasa itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, adalah orang-orang yang ketika dibacakan ya ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Sahabat orang yang mencintai Allah itu bukan guide yang lain, bukan petunjuk yang lain, bukan pedoman yang lain, tapi Al-Qur'anul Karim. Dia bersahabat dengan Quran. Kesehariannya Al-Quran. Ucapannya Al-Quran. Hatinya Al-Quran. Pandangannya Al-Quran. Dia sangat bersahabat dengan Al-Quran. Tiga, siapa ciri orang yang mencintai Allah sungguh-sungguh itu? Adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Adalah orang-orang yang punya sifat tawakal kepada Allah. Ustaz, apa itu tawakal? Tawakal itu adalah menerima ketentuan Allah setelah berusaha maksimal. Menerima ketentuan Allah setelah berusaha maksimal. Orang yang mencintai Allah, tawakal hidupnya. Tidak pernah marah. Kenapa? Karena kalau ada kesedihan buat dia, dia bersabar. Tidak pernah sombong, tidak pernah ria. Karena kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Ini hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya ada di kita. Maukah kita mencintai Allah luar biasa atau mau biasa-biasa saja? Kalau mau luar biasa, ayo cintai Allah dari sekarang dengan cara beriman. Bagaimana caranya? Ingat terus zikir kepada Allah, bersahabat dengan Al-Qur'an, dan yang ketiga, punya sifat tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadikan kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah, dan kita pun mencintai Allah dengan cara yang luar biasa, bukan dengan cara yang biasa saja. Terima kasih banyak. Saya Hilman Fauzi untuk diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan berbuka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Caranya, buka aplikasinya, kemudian login ke akun kamu. Masih bingung amplop itu apa? Jadi, kamu akan mendapatkan hadiah uang belanja yang akan ditambahkan ke bukal dompet kamu. Cukup dengan belanja minimal Rp100.000, kamu bisa mendapatkan amplop yang bisa kamu gunakan untuk belanja selanjutnya. Pilih barang yang kamu inginkan. Kemudian, lakukan transaksi. Masukkan alamat lengkapmu. Klik lanjut pembayaran. Lalu, silakan lakukan pembayaran. Setelah pelapak mengirimkan barang dengan resi valid, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu telah mendapatkan amplop. Buka amplopnya untuk mengetahui nominal yang kamu dapatkan. Dengan cara swipe amplopmu ke atas. Amplop yang kamu dapatkan langsung masuk ke saldo buka dompet kamu. Makin banyak kamu belanja, makin banyak amplop yang kamu dapat untuk belanja selanjutnya. Dari sembako sampai baju koko. Ayo update aplikasimu sekarang. Buka aja Bukalapak.